jadi sesuatu yang dulu semua orang pikir nggak bisa, tapi ada orang yang berpikir ini bisa, ini bisa. Dia berpikir sebaliknya. Jadi artinya di sini kayak kita diajarkan untuk maybe the majority is always wrong gitu, sehingga tidak perlu kita terlalu menganut apa yang semua orang bilang, tapi kita harus cari cara. Mungkin di balik itu ada hal-hal yang lucu gitu. Contoh ada pun. Okay, halo teman-teman semua. Ini adalah video pertama dari rangkaian 1000 buku 1000 hari ke depan. Dimulai dari 25 Januari 2022 di hari Selasa ini. Ini memang plus minus sih. Apa artinya komitmen seperti ini sebenarnya perlu nggak perlu? Tapi kalau mau ditanya bisa nggak sih gitu? Atau mungkin nggak? Atau bakal tercapai nggak? Saya juga nggak tahu. Jadi teman-teman juga akan menilai apa yang akan terjadi. Bisa jadi saya gagal gitu, ada hari bolong atau hari kosong. Apa yang akan dilakukan kalau ada yang gagal, ya lakuin lagi gitu, coba lagi dari awal lagi. Karena memang ini adalah sebuah komitmen yang panjang. Saya gak tahu juga apa yang akan terjadi ke depannya. Dan mungkin ada juga hari-hari dimana saya baca lebih dari satu buku juga untuk ngamanin hari-hari berikutnya. Jadi secara total-total ya tetap 1000 buku 1000 hari. Karena ada hari yang mungkin ada jadwal padat seharian, atau mungkin yang apa ada acara atau seterusnya, kita nggak pernah tahu juga. Oke, buku pertama ini kayak agak bingung, jadi kayak apa yang jadi buku pertama, seakan-akan jadi buku penting dan seterusnya. Jadi sekalian saya sampaikan, nggak ada hubungannya sama semua urutan. Buku pertama ya buku yang saya ambil pertama, tapi bukan berarti dia yang paling penting atau paling bagus atau paling keren. Tapi saya sudah kayak punya beberapa ratus buku yang udah aman lah untuk setahun dua tahun pertama untuk apa buku apa yang akan dibaca. Saya juga akan mengusahakan buku-buku yang dibaca hampir semuanya dari pengarang Inggris atau berbahasa Inggris, agar sekalian mungkin banyak yang belum bisa mengakses buku tersebut atau belum nyaman membaca berbahasa Inggris, itu kayak kita akan belajar bersama di sini, saya juga belajar. Kemudian apa buku pertama? Ini adalah Whatever You Think, Think the Opposite dari Paul Arden. Jadi buku ini sangat tipis. Jadi ini ada beberapa buku tipis juga yang akan saya baca, karena goal saya sebenarnya teman-teman kalau tertarik dengan apa yang saya ceritakan silahkan cari bukunya sendiri, baca lagi buku tersebut. Paul Arden menulis buku yaitu apapun yang Anda pikirkan, berpikirlah sebaliknya. Ini menarik, seperti yang disebutkan di buku ini ada namanya Dick Fosbury. Pada Olimpiade Meksiko tahun 1968, dia melakukan sebuah hal yang sangat keren, sangat luar biasa, tidak dipikirkan oleh orang lain, oleh siapapun juga sebelum dia. Yaitu apa? Dia adalah atlet lompat tinggi. Lompat tinggi itu kalau yang dia lari terus lompat itu kayak nanti ada palangnya. Ternyata selama ini kalau kalian tahu sejarahnya, semua orang lompat ke depan, artinya kepalanya apa badannya itu kayak terlungkup ke depan. Nah untuk pertama kalinya, dan semua rekor selama ini, rekor-rekor itu kayak 1 meter 73 cm, jadi 1 meter 73 cm untuk orang yang lompat ke depan. Dick Fosbury melakukan sesuatu yang dianggap sangat aneh, sangat tidak masuk akal, dan sangat janggal di masanya. Dia lompat ke belakang, jadi kayak benar-benar apa namanya punggungnya di belakang. Itu ternyata yang sekarang dilakukan oleh semua orang, dan di saat itu dia berhasil membuat rekor dunia yaitu 2 meter 25 cm, artinya lebih dari setengah meter perbedaan karena cara loncatnya berbeda. Sekarang jadi Fosbury Flop, semua orang menggunakan cara dia loncat tersebut, luar biasa. Nah buku ini menjelaskan juga bahwa tentang orang lain itu belum tentu benar gitu. Semua yang orang lain, semua yang mayoritas orang lakukan saat ini belum tentu benar atau belum tentu yang paling baik. Bisa jadi benar tapi belum tentu yang terbaik gitu. Kalau kita lihat sejarah manusia dulu, semua orang ya namanya transportasi beribu tahun ya pakai kuda. Sampai Henry Ford bilang, aku mau menciptain alat transportasi yang gak pakai kuda, terciptalah mobil gitu. Atau semua orang bilang gak bisa namanya orang terbang gitu. Sampai Wright Brothers bilang, apa oh ya nih bisa aku bikin mesin yang bisa bikin kita terbang, namanya pesawat terbang. Atau zaman dulu Galileo bilang apa, boom, semua orang bilang apa
yang namanya matahari itu mengelilingi bumi gitu. Sampai dia bilang bumi mengelilingi matahari dan banyak hal lainnya. Dulu orang bilang gak bisa kita komunikasi jarak jauh gitu, harus pakai surat. Alexander Graham Bell bilang, oh ini telepon bisa kok gitu. Ketika mungkin tukang pos dulu mikir yang namanya ngirim surat dia satu-satu, sampai muncullah internet dan email. Kita mau ngirim sekali klik langsung ke 10.000 orang di detik yang sama, bisa sampai surat yang sama dengan pesan yang sama. Kalau perlu surat tulisan tangan di foto juga bisa sampai dalam hitungan detik. Yang dulu kita pikir orang gak masuk akal ternyata masih bisa. Artinya apa? Peradaban manusia belum selesai, banyak hal yang bisa terus kita kembangkan, discover, baik untuk hal yang sangat sederhana sampai hal yang sangat luar biasa, seperti kita pergi ke Mars, tinggal di Mars gitu. Itu kayak zaman 100 tahun yang lalu ya, gak kebayang, orang terbang aja gak kebayang. Sekarang semua orang kayak, oh ya masuk akal kok, oh ya kita punya roket kok, oh ya ada International Space Station gitu, kita udah ada stasiun luar, kantor luar angkasa, di luar angkasa, yang orang tinggal di luar angkasa. Orang udah pernah ke bulan, orang udah sekarang ke luar angkasa, jadi sebuah hal yang wisata gitu, Virgin Galactic, Blue Origin, dan seterusnya. Itu kayak udah jadi sesuatu yang dulu semua orang pikir gak bisa, tapi ada orang yang berpikir, ini bisa, dia berpikir sebaliknya. Jadi artinya di sini kayak kita diajarkan untuk maybe the majority is always wrong gitu, sehingga tidak perlu kita terlalu menganut apa yang semua orang bilang, tapi kita harus cari cara. Mungkin di balik itu ada hal-hal yang lucu gitu. Contoh ada di sini sebutkan ada fotografer yang keren banget. Semua orang fotografer itu sempurna gitu, yang namanya foto gunung yang indah, foto bunga yang bagus, atau apapun yang dia tampilkan sempurna, cewek yang cantik. Kemudian ketika dia membuat genre imperfect gitu, bahwa oh ya bunga yang layu dia foto, sampah yang kotor dia foto, cewek atau cowok yang mungkin gak ganteng gak cantik dia foto, ternyata dia dapat genre yang luar biasa dan terjual mahal sekali juga lukisan-lukisannya. Itu sebuah cara sudut pandang yang kadang ketika beda kita bisa stand out atau outstanding. Nah di sini artinya tidak ada yang salah, jadi semua juga bisa kita bilang itu benar, tapi ini belum yang terbaik untuk melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan adalah keep doing it, lakukan, and fix it as you go gitu. Lakuin dulu sambil jalan sambil dibenerin. Karena memang setiap kita memutuskan melakukan itu kayak ketika kita belum tahu informasinya, belum punya pengalaman, belum punya knowledge-nya dan seterusnya. Sehingga ketika kita belum punya experience, belum punya expertise, kita melakukan, nanti kesana pasti kalau tambahin setahun akan berubah sekali. Ini pun yang saya lakukan, sekarang pakai handphone, ngambil langsung, gak tahu mungkin 100 hari lagi video lebih baik, atau mungkin 500 hari lagi lebih baik, atau apapun, tapi kayak lakuin dulu. Ini konsep yang ada salah satu juga, namanya People, dia bikin satu hari satu lukisan jelek banget loh, gambar dia nggak bisa gambar hari ke 10 hari ke, tapi dia lakukan tiap hari dia diposting online sampai 5.000 hari, lebih dari 13 tahun, dan kemarin dia terjual. Ketika memutuskan, oh aku mau jual aja deh semua lukisanku, 5.000 lukisan itu menjadi 5.000 gambarnya dia itu menjadiin satu, jadiin di digital NFT itu non fungible token. Artinya dijual secara online yang dikasih kode unik menggunakan blockchain NFT, dan dia jual. Yang di awalnya kalau kalian lihat lukisan 100 pertamanya sangat jelek sih, bener-bener kayak nggak suka, tapi makin lama kayak orang kayak makin paham, oh dia tiap hari upload, orang apresiasi, orang nge-comment, nge-like, nge-share gitu dan seterusnya. Mungkin 5.000 hari kemudian itu kok gila banget kalau kita lihat gambar-gambarnya, itu bener-bener luar biasa. Dan kemarin rekor dunia, semua lukisan 5.000 itu jadi satu gambar kecil-kecil NFT-in dan terjual berapa tebak? Dia sendiri nggak berharap banyak, dia nggak ekspektasi banyak ya, cuma dijual aja di lelang, di situs lelang Christie. Kemudian ketika laku, ternyata lakunya adalah $69 juta. Itu kayak lebih dari 10 triliun. Atau ya kira-kira 9 triliunan, saya nggak tahu, coba dikaliin 14 ya.
itu luar biasanya sih sebuah lukisan digital. Tapi itu kan ada dedikasi ketika orang, mayoritas orang yang namanya bikin lukisan kayak ya sebulan sekali satu, dua bulan sekali satu, dia kayak memaksa dirinya gitu, kayak tiap hari bikin, tiap hari bikin, tiap hari bikin, tiap hari bikin, bahkan sampai yang namanya anaknya lahir pun dia masih tetap berkarya gitu. Itu kayak sebuah dedikasi luar biasa yang mungkin 99,9% orang di dunia tidak melakukan itu. Jadi ada yang bilang mungkin, oh kamu beruntung gitu, lukisanmu laku 69 juta dolar, tapi orang nggak ngelihat dan nggak ngelakuin apa yang dia lakuin, jadi kita nggak bisa bilang dia beruntung. Buku ini keren, simple, bisa dibaca berkali-kali, dan itu akan ngajarin kita bahwa definisi masuk akal, nggak masuk akal itu nggak ada sebenarnya. Nggak masuk akal, mungkin belum masuk akal saat ini, ketika kita lakukan bisa jadi masuk akal. Dianggap aneh orang lain itu mungkin saat ini, sebentar lagi bisa jadi yang dianggap aneh oleh orang lain itu bisa menjadi tren baru juga di dunia ini. Jadi stay original, be yourself gitu, kayak kita tuh sebenarnya true identity, karakternya sangat luar biasa. Yuk kita keluarkan aja kita sebenarnya pengen jadi orang yang seperti apa. Nanti akan tetap ada orang yang menghargai karya-karya kita. Thank you. Buku pertama dari 1000 buku ke depan.